Hai. Oke, teman-teman. Jadi saya mau coba makeup simple ala saya. Nanti di terakhirnya baru saya kasih tahu apa-apa saja yang saya pakai. Pertama ini saya selalu pakai Premier biar tidak pecah. Makeup itu tetap rata terus begitu. Diratakan. Jangan salah fokus di kutik yang sudah hapus ya. Ratakan semua. Oke. Proses terlalu panjang, jadi saya ada potong sedikit, langsung masuk di akhirnya sudah rata semua. Setelah itu selanjut pakai cushion dari Skin TV. Saya tidak pakai, dia punya spon ya, saya pakai jari saja. Saya suka pakai jari saja, karena kalau pakai jari lebih irit. Kalau pakai dia puspon itu, otomatis kan ada tak tinggal di dia puspon itu, begitu. Jadi mengirit-ngiritkan sedikit kan oke lah. Pokoknya ini kasih rata semua satu muka. Saya suka pakai ini karena dia tutup pori-pori semua, jadi lihat perbedaannya. Oke. Setelah itu saya pakai foundation yang gelap untuk tulang pipi. Jadi kalau saya suka pakai ini, sebentar saya tidak perlu pakai apa sih di pipi. Jadi ini saya makeup ala kadar sesuai sapu keinginan sendiri ya teman-teman. Mau ikut boleh, tidak ikut boleh. Mungkin ada yang bilang apa itu makeup tidak sama seperti A, B, C, D. Ini saya cuma mengekspresikan sapu makeup saja sendiri. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangannya ya teman-teman. Saya sengaja pakai foundation gelap di sini biar bagaimana ya, bisa pipi dia tembem nih. Dan kembali lagi saya lebih suka pakai jari biar lebih irit, dan foundation yang saya pakai ini foundation murah meriah saja teman-teman. Pokoknya semua barang yang saya pakai tidak mahal ya, seperti yang punya orang-orang, murah meriah saja. Pokoknya teman-teman tap saja sampai teman-teman rasa sudah rata menurut teman-teman ya. Ini saya juga bikin rata menurut saya. Karena kan semua punya rasa percaya diri masing-masing ya teman-teman. Selanjut pakai di yang agak terang untuk bawah mata. Semua pakai jari. Maaf, ada sedikit gangguan. Seperti biasa, foundation yang dipakai ini murah meriah. Jadi dalam satu tempat itu ada 4 warna. Jadi gelap sekali, agak gelap, agak terang, terang sekali yang saya pakai. Dan saya pakai ini untuk hidung, saya lupa tadi. Lupa, harap maklum. Dikit aja. Aku sayang tapi kau yang tak paham. Lanjut saya pakai eyeshadow yang warna gold ini. Pakai di mata lah pastinya ya. Ucek. Biar tidak seberapa kelihatan. Oke. Ya kan? Sebelahnya lagi. Uyak. Lanjut ke bedak, saya pakai ini. Tap aja. Jadi untuk pemakaian primer dan cushion itu bisa juga untuk menahan minyak di muka. Pokoknya biar wajah apa ya, bedak di muka itu tidak pecah. Kayak macam kadang kalau gitu udah pakai makeup lama gitu kan, kayak macam bedak sendiri, muka sendiri kita pisah begitu. Tapi kalau pakai cushion sama primer itu bagus. Jadi benar-benar tahan
makeup di wajah. Dan juga untuk bedak ini, bedak yang saya pakai ini bagus ya teman-teman. Oke, sudah ya. Lanjut ke alis. Oke, sudah di tengah. Pakai lagi foundation, pakai yang ini ya. Harus pakai foundation biar alisnya lengket. Karena cuma bubuk ya. Dia bilang saya ambil, salah ambil. Oke. Ini dia alis bubuknya. Warna coklat tua. Ini. Ting. Diisi semua. Oke, kita buka alisnya. Sudah jadi alis, lanjut mata, lipstick. Lanjut pakai eyeliner dari Natura Public ya. Tidak. Oke. Sebelah lagi. Udah ya. Lanjut pakai di sini. Sama saya pakai warna yang ini ya, dari Lancome. Teman-teman bisa pakai merek apa aja, yang penting warnanya itu yang glowing terang gitu ya, putih. Putih atau krem terang gitu terserah lah. Saya kebetulan punya yang warna terang itu merek ini gitu. Jadi tidak wajib harus pakai merek yang sama. Oke, semuanya sudah. Kalau daerah ini wajib pakai kuas ya. Saya tidak bisa kalau pakai jari. Belepotan ntar jatuhnya. Oke, sudah. Pakai jari lagi. Sekali lagi, cuma mau bilang kalau makeup ini adalah makeup ala kadar versi saya. Jadi mohon maaf buat yang senior-senior, yang ahli-ahli makeup mengatakan ini salah, mohon maaf. Mungkin bisa dikoreksi di komen ya. Terima kasih. Hore, sudah mau selesai. Lumayan lama juga sih. Cek-cek seluruh kah belum? Menurut saya seluruh ya. Oke. Udah? Beres? Belum? Udah? Maskara dari O2O. Kelihatan yang ini dan ini. Pakai dua kali. Semua produk yang saya pakai ini, jika teman-teman butuh info mau beli di mana atau bagaimana, bisa komen saja. Atau mau WA saya juga boleh, silahkan. Atau mau menyeberang ke saya punya akun TokTok juga boleh, karena di situ ada kita semua. Kita masuk di penutupan lipstick dari Hana Sui. Primer, cushion, foundation, eyeshadow juga, alis, mascara, lipstick, dan eyeliner.